Caranya gimana, Mas? Ambil ring kotaknya, ring kotaknya diambil ya, masukin. Oh, dimasukin. Nah, itu cara potongnya gimana, Mas? Dihitung 4. 4 1, biji ya? 2, 3, 4. Oh, 4 biji. Langsung ini ujungnya dipotek saja. Emang enggak sakit, Mas, ini? Oh, ini udah mudah. Oh, enteng. Udah agak mudah ya? Iya. Berarti iya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama channel ini ya, tentang pengrajin tas. Oke, langsung saja teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview atau mentutorialkan cara membuat rantai sling bag ya teman-teman ya. Ini buat jinjing apa Mas ya namanya? Jinjing. Nah. Jadi teman-teman ya, saya di sini sudah membeli rantai ya, rantai seperti ini teman-teman. Tadinya panjang seperti ini teman-teman nih. Ya. Jadi saya akan kombinasi variasikan dengan pakai ring kotak seperti ini ya. Ring kotak seperti ini terbuat dari, ini bukan besi ya teman-teman ya. Ini plastik Mas ya? Iya, Pak. Ini plastik. Nah, oke, jadi saya akan variasikan teman-teman ke rantainya. Nah, ini, dan untuk cara mentutorialkannya teman-teman cukup menggunakan pakai sedia kentang saja teman-teman ya. Oke, sebelum melanjutkan ke videonya teman-teman, tekan dulu tombol subscribe di kanan ini biar selalu memberikan info-info tutorial tentang pengrajin-pengrajin tas teman-teman. Kita langsung saja teman-teman. Nah, ini sampelnya ya, kita lihat dulu sampelnya. Dan ini rantainya, rantainya sudah terbuka ya satu. Dan ini ring kotaknya sudah disiapkan. Oke, teman saya akan mentutorialkan ya. Caranya gimana, Mas? Ambil ring kotaknya. Ring kotaknya diambil ya. Masukin. Oh, dimasukin. Nah, itu cara potongnya gimana, Mas? Dihitung 4. 4 1, biji ya? 2, 3, 4. Oh, 4 biji. Langsung ini ujungnya dipotek saja. Emang enggak sakit, Mas, ini? Oh, ini udah mudah. Oh, enteng. Udah agak mudah ya? Iya. Iya. Terus masukin lagi 2. Oh, pakai tangan ya, enggak pakai alat ya, Mas? Pakai alat tang. Bisa. Pakai alat aja, Mas, ya. Nah, pakai ini, teman-teman. Terus kunci lagi. Kuncinya pakai tang ya? Pakai tang juga. Ambil 2. Terus ambil lagi ring kotak. Ambil lagi ring kotak ya. Dah, masuk kunci lagi. Itu baru jadi berapa, Mas? Baru 1. Oh, baru 1. Jumlahnya yang kotak ada 4. Jumlahnya yang kotak ada 4 ya. Kita ambil lagi 2. Masukin. Ini yang ujungnya ya, yang ini biar enteng. Oh, ada 2 ya? Iya, ini buka. Kalau susah teman-teman bisa buka. Ini masukin. Sampai kunci berapa ini. Itu Mas? Yang ini 4. Oh, 4 juga ya? Iya, 4 baris kotaknya. Ini masukin lagi yang kotak. Yang masih kotak ya. Ini sangat mudah, tapi kalau teman-teman susah bisa pakai tang ini yang dibuka. Terus kalau ada yang lepas tinggal masukin aja ke sini, tinggal dimasukin lagi. Iya, kita buka aja biar sampai, tangan nggak sakit. Sampai berapa senti, Mas? Ini pokoknya panjang. Hitungannya 4, rantainya 4, tengahnya 2, 2, 2, ya. Ring kotaknya 4. Oh, ring kotaknya 4. Ya. Nanti ujungnya lagi, berarti rantai 4 lagi. Rantainya 4 lagi ya. Ya. Ini udah 4 teman-teman. Kita berarti yang terakhir. Pakai tang. Ini masukin dari sini. Kunci ambil 4. 1, 2, 3, 4. 4 juga ya? Iya.
Ini udah jadi, tinggal dipasang di sini ring kotak. Oh, sudah jadi ya? Iya, ini udah. Tinggal pasang. Oke, seperti itu doang. Begitu. Oke lah, inilah teman-teman ya. Caranya cukup mudah sekali. Dan teman-teman bagi yang mau masang seperti ini ya, untuk kreasi-kreasi di rumah atau koleksi-koleksi tas gini ya teman-teman, cukup sediakan tang. Nah, ini teman saya Mas Mono, ada yang mau disampaikan? Gimana Mas Mono? Kepada teman-teman subscriber nih teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin ini sangat mudah. Tinggal kreasi mau panjang, pendek. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini. Iya. Dan terus dukung kami. Terima kasih. Ya, oke teman-teman. Sampai ketemu lagi bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.